Hai sobat bola, berikut ini adalah hasil pertandingan pertama Liga Inggris di pekan ke-25. Kemudian update klasemen terbaru di hari Sabtu tanggal 20 Februari dan jadwal selanjutnya Liga Inggris di pekan ke-25 untuk malam ini. Hasil pertandingan Liga Inggris di pekan ke-25 tadi malam, Wolves berhasil taklukkan Leeds United dengan skor 1-0. Gol tunggal Wolves dicetak oleh Ilan Meslier. Setelah hasil pertandingan tersebut, posisi pertama Liga Inggris masih dipegang oleh Manchester City dengan koleksi 56 poin. Beda 10 poin dari Manchester United dan Leicester City di peringkat kedua dan tiga. Sementara itu Chelsea dan West Ham United ada di peringkat keempat dan lima dengan koleksi 42 poin. Kemudian Wolves kini naik ke peringkat 11 setelah hari ini memperoleh 33 poin dan Leeds United turun ke peringkat 12 dengan koleksi 32 poin. Di daftar top skor Liga Inggris sementara ini masih dipimpin oleh Mohamed Salah dengan koleksi 17 gol. Diikuti Bruno Fernandes 14 gol, kemudian Dominic Calvert-Lewin, Harry Kane, dan Son Heung-min dengan koleksi 13 gol. Sementara itu di daftar top assist, Harry Kane masih memimpin dengan koleksi 11 assist. Diikuti Kevin De Bruyne dan Jack Grealish 10 assist, kemudian Bruno Fernandes 9 assist. Kemudian untuk kiper yang berhasil melakukan clean sheet terbanyak, di urutan pertama masih ada Ederson dengan koleksi 14 kali clean sheet, kemudian Emiliano Martinez 12 kali, dan Edouard Mendy 10 kali clean sheet. Dan untuk pertandingan selanjutnya Liga Inggris di hari Sabtu tanggal 25 Februari, pertandingan Southampton lawan Chelsea akan ditayangkan Mola TV jam 7:30 malam. Kemudian di jam 10 malam, pertandingan Burnley lawan West Bromwich Albion akan ditayangkan Mola TV. Dilanjut hari Minggu jam 12:30 dini hari, pertandingan Liverpool lawan Everton akan ditayangkan Mola TV. Kemudian di jam 3 dini hari pertandingan Fulham lawan Sheffield United ditayangkan Mola TV. Masih di hari Minggu, di jam 7 malam pertandingan West Ham United lawan Tottenham ditayangkan Mola TV. Jam 9 malam Aston Villa lawan Leicester City ditayangkan Mola TV. Dan di jam 11:30 malam Arsenal lawan Manchester City ditayangkan Mola TV dan Net TV. Kemudian di hari Senin jam 2 dini hari, pertandingan Manchester United lawan Newcastle United ditayangkan Mola TV dan Net TV. Dan di hari Selasa jam 3 dini hari, pertandingan Brighton lawan Crystal Palace akan ditayangkan oleh Mola TV. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya sobat. Dadah.